Halo sahabat Undiksa, Om Swastiastu, Salam Harmoni. Senang sekali saya Juniar Titi bisa kembali menjumpai Anda dalam Bincang Ganesha. Penerimaan mahasiswa baru di Universitas Pendidikan Ganesha untuk jalur UTBK SNBT sudah berlangsung dan sudah diumumkan. Namun, para calon mahasiswa baru pastinya penasaran tentang prodi apa saja sih yang memiliki keketatan persaingan tertinggi dan nilai rata-rata tertinggi. Lalu, bagaimana dengan penerimaan mahasiswa baru untuk jalur mandiri? Kita akan simak informasi lebih lengkapnya langsung bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Universitas Pendidikan Ganesha, Bapak Profesor Dr. Gede Rasbendantas, STMTI. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore ini jatuhnya ya. Selamat sore, Tias. Oke, gimana kabar hari ini, Pak? Baik-baik, Tias. Oke, baik ya. Habis dengan jadwalnya yang padat, udah siap untuk berbagi informasi setelah pengumuman UTBK SNBT. Oke, langsung saja Pak, untuk yang pertama mungkin bisa disampaikan bagaimana keketatan persaingan untuk masing-masing prodi pada seleksi kali ini. Oke, jadi untuk penerimaan mahasiswa baru yang kita baru selesaikan untuk jalur nasional yaitu UTBK SNBT ya Tias ya, seleksi nasional berbasis atau berdasarkan tes. Jadi Universitas Pendidikan Ganesha itu memiliki daya tampung sebesar 2.386. Jadi baik itu dari diploma 3, diploma 4 maupun S1. Melalui UTBK ini jadi mereka melakukan tes, kemudian ada tes skolastik, kemudian ada literasi untuk bahasa, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris maupun penalaran matematika. Jadi skor itu digunakan sebagai dasar untuk penentuan seleksi UTBK SNBT. Jadi untuk seleksi UTBK SNBT ini mereka melakukan perankingan berdasarkan rata-rata skor ya bagi para calon mahasiswa yang mengikuti UTBK, sehingga dari sana kita peroleh sejumlah mahasiswa ya sesuai dengan hasil seleksi yang dilakukan dan sudah diumumkan saya kira di tanggal 20 Juni kemarin, dan saat ini saya kira mahasiswa atau calon mahasiswa sudah bisa mengakses skornya, Tias. Nah, untuk di Universitas Pendidikan Ganesha itu ada beberapa program studi yang memiliki tingkat keketatan yang cukup tinggi untuk mereka bisa masuk di program studi di Universitas Pendidikan Ganesha, dan skor yang paling tinggi yang masuk di Undiksa itu adalah 765,77. Itu kebetulan calon mahasiswa memilih program studi kedokteran. Nah, berdasarkan hasil seleksi yang sudah dilakukan, jadi kedokteran itu memiliki tingkat keketatan yang paling tinggi, jadi sekitar 5,06%. Jadi itu mungkin sekitar, kalau kita lihat dari jumlah peminat yang jumlahnya sekitar 900-an, jadi satu kursi itu diperebutkan oleh 19 orang. Ya. Jadi karena daya tampung di kedokteran itu sebanyak 50 mahasiswa. Dari total daya tampung kita seluruhnya di kedokteran adalah 100 orang. Jadi seperti apa yang kami sampaikan di awal, bahwa melalui jalur seleksi nasional berbasis prestasi atau berdasarkan prestasi, itu kita mengambil 20% dari total daya tampung, Tias. Sehingga kalau kita lihat di prodi kedokteran itu ada 20 kita ambil dari SNBP, kemudian 50% kita ambil untuk SNBT, seleksi nasional berdasarkan tes. Jadi kedokteran ada 50, kemudian di jalur mandiri kita mengambilnya 30%, karena regulasinya menyampaikan bahwa maksimal 30% kita boleh mengambil di jalur mandiri kalau semua yang lulus di SNBT ini mendaftar kembali. Kalau seandainya ada yang tidak mendaftar kembali, daya tampung ini bisa digeser ke jalur mandiri. Nah, kemudian yang kedua, tingkat keketatan yang nomor 2 yang tertinggi di Undiksa itu keperawatan, Tias. Jadi kalau persentasenya itu sekitar 8,12%, kemudian diikuti oleh bimbingan konseling, kemudian kebidanan yang nomor 4, kemudian nomor 5 adalah PGSD, kemudian yang nomor 6 adalah pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, kemudian yang nomor 7 adalah sistem informasi, kemudian diikuti oleh PPKN, yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kemudian nomor 9 adalah manajemen, dan nomor 10 adalah pendidikan sosiologi. Ini sesuai dengan tingkat keketatan, artinya bahwa jumlah peminat dibandingkan dengan daya tampung yang tersedia. Nah, berdasarkan nilai Tias, ya. Jadi berdasarkan nilai, rata-rata nilai di kedokteran itu sebesar 680. Jadi rata-rata nilai yang masuk dari 50 orang itu dijumlahkan, kemudian kita rata-ratakan itu totalnya adalah 680. Kemudian keperawatan adalah 580. Kemudian sistem informasi adalah 560, kemudian kebidanan adalah 551, kemudian kimia terapan adalah 536,31, kemudian pendidikan teknik informatika yaitu 536,12, kemudian pendidikan guru sekolah dasar adalah 532,35, kemudian pendidikan bahasa Inggris yaitu 530, pendidikan matematika 528,85, dan ilmu komputer yaitu 521,93. Ya. Jadi skor ini bisa digunakan sebagai acuan, salah satu acuan lah bagi para mahasiswa yang ingin melamar di jalur mandiri. Jadi untuk melihat kira-kira possibility, ya, peluang mereka untuk lolos di prodi pilihan mereka itu bisa kita lihat nanti. Saya akan tampilkan berapa sih nilai minimum yang kita terima di masing-masing prodi. Jadi cukup banyak, kita punya 52 program studi Tias, dari diploma 3, kemudian diploma 4 dan S1. Jadi itu bisa dijadikan acuan. Nah, mungkin langsung saya menyampaikan bahwa di jalur mandiri Universitas Pendidikan Ganesha di tahun ini menggunakan nilai UTBK sebagai satu-satunya perankingan atau kelulusan dari mahasiswa. Jadi pendaftar itu akan diranking berdasarkan skor UTBK-nya, dan kita ambil sesuai dengan daya tampung yang tersedia di masing-masing program studi. Jadi perankingan itu misalnya anggap saja di kedokteran kita akan menerima 30 orang ya saat ini ya. Tergantung dari yang mendaftar kembali nanti. Kalau semua mendaftar kembali 50 orang itu berarti kita akan mengambil 30 orang di jalur mandiri. Kalau seandainya anggap saja yang mendaftar kembali adalah 48 orang, berarti ada sisa dua kursi lagi yang bisa kita bawa ke jalur mandiri. Jadi scoringnya semua menggunakan skor UTBK. Oke. Ya, lalu, nah itu kan tadi sudah disampaikan juga, sudah disinggung terkait dengan penerimaan untuk jalur mandirinya, Pak ya, menggunakan skor UTBK. Banyak juga yang bertanya, apakah untuk jalur mandiri kali ini, Undiksa akan membuka jalur mandiri secara khusus bagi calon peserta yang tidak mengikuti UTBK SNBT? Oke, jadi sesuai dengan apa yang sudah diputuskan dalam rapat pimpinan Universitas Pendidikan Ganesha, jadi saat ini kita menggunakan skor UTBK sebagai seleksi yang akan digunakan sebagai indikator untuk kelulusan mahasiswa di jalur mandiri, dan itu akan diumumkan tanggal 14 Juli Tias. Jadi 14 Juli akan diumumkan, dan di situ akan kita memutuskan kembali. Jadi sesuai dengan regulasi sebenarnya disampaikan, jika prodi itu menerima atau mendapatkan mahasiswa masih kurang dari 50% daya tampungnya, itu universitas dapat ya, dapat tidak wajib, tetapi dapat untuk membuka jalur mandiri berikutnya. Nah, ini yang belum kami bisa pastikan karena tergantung dari jumlah yang akan kami terima melalui jalur mandiri, dan akan diumumkan tanggal 14 Juli. Nah, di situ akan kita putuskan bahwa apakah akan ada nanti jalur mandiri yang akan menggunakan tes gitu ya. Jalur mandiri sesi 2 lah ya. Dan pimpinan merekomendasi bahwa seandainya ada program studi yang daya tampungnya masih lebih rendah dari 50% sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi kita mungkin ya, saya tidak berani memastikan Tias, jadi mungkin akan membuka jalur mandiri melalui tes. Nah, itu akan diputuskan tanggal 14 Juli. Dan bagi program studi yang membutuhkan tes keterampilan ya sesuai dengan apa yang kami sudah sampaikan kepada seluruh calon mahasiswa, itu tanggal 4 sampai 5 Juli itu akan dilakukan tes keterampilan. Jadi bagi prodi contohnya adalah pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, pendidikan kepelatihan olahraga, kemudian program studi ilmu keolahragaan, dan juga pendidikan seni rupa. Jadi ini ada tes keterampilannya, berbeda dengan UTBK. Jadi UTBK mereka akan menggunakan portofolio, tetapi di jalur mandiri ini kita tes langsung mahasiswa untuk prodi-prodi yang memang membutuhkan tes keterampilan itu sendiri. Oke, nah lalu bagaimana dengan prospek program studi di Undiksha yang berada di luar keketatan persaingan ini? Seperti apa itu? Oke, jadi para calon mahasiswa, jadi sebenarnya masih sangat terbuka lebar gitu ya kesempatan Anda untuk bisa masuk di program studi di Undiksha, baik itu D3, D4 maupun S1. Jadi kita belum tahu karena kita akan meranking berdasarkan pendaftar. Jadi nanti skor akan bersaing di antara pendaftar di prodi masing-masing. Tetapi bisa saya sampaikan bahwa untuk masing-masing program studi kita akan menyampaikan kepada seluruh calon mahasiswa berapa sih nilai rata-rata terkecil yang diterima kemarin melalui jalur UTBK, sehingga skor yang mereka miliki bisa dibandingkan, oh kira-kira saya bisa masuk nggak di program studi itu. Tetapi ini juga belum menggaranti, Tias, karena mungkin saja tiba-tiba banyak calon mahasiswa yang UTBK-nya tidak memilih di Undiksha. Jadi kami tidak termasuk dalam itu ya. Contoh misalnya di kedokteran, kemarin nilai rata-rata terkecil yang diterima itu 648,07 Tias. Nah, jadi mungkin bagi mahasiswa yang siapa tahu memiliki skor lebih tinggi dari 648, kemudian mereka mencoba untuk mendaftar di kedokteran, kemudian kita lakukan ranking, itu belum tentu dia dapat karena mungkin nilai-nilai yang lebih besar daripada dia juga bersaing di sana. Jadi ini cuma gambaran umum bagi masyarakat untuk bisa menilai possibility buat mereka untuk masuk ke program studi yang mereka inginkan di Universitas Pendidikan Ganesha. Kemudian untuk keperawatan, itu nilai rata-rata terkecilnya 549,79. Kemudian sistem informasi itu nilai rata-rata terkecilnya adalah 508 kemarin. Kemudian kebidanan S1 yaitu 519,83, kemudian pendidikan teknik informatika yaitu 486,17, kemudian kimia terapan itu 434,61, kemudian pendidikan sekolah dasar yaitu 484,1, kemudian ada pendidikan bahasa Inggris yaitu 471,41. Nah, lengkapnya nanti akan disampaikan kepada calon masyarakat. Saya kira ini tidak bersifat konfidensial, mereka bisa melihat untuk bisa memperkirakan skor yang mereka peroleh, kemudian berapa range kemarin skor tertinggi dan skor terendah yang diterima oleh Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, untuk seleksi di jalur mandiri, Tias, jadi kita mengikuti apa yang dilakukan oleh model di UTBK. Jadi tidak seperti SNBP, yaitu seleksi nasional berdasarkan prestasi. Jadi diutamakan dulu pilihan satu, kalau belum terpenuhi daya tampung baru melihat pilihan dua. Nah, kalau di UTBK maupun di Mandiri, karena kita menggunakan skor UTBK, jadi skornya yang akan di ranking. Bisa saja yang memilih pilihan kedua dia bisa lolos. Jadi tidak mengutamakan yang pilihan satu. Misalnya, Tias pilihan satunya di kedokteran, kemudian pilihan duanya di sistem informasi. Di kedokteran Tias tidak masuk, bisa saja masuk di pilihan dua, di sistem informasi. Nah, saya kira itu yang akan kita lakukan di metode seleksi untuk jalur mandiri. Nah, untuk prodi-prodi yang lain saya kira nanti bisa calon mahasiswa lihat nanti di web kita ya, untuk melihat tingkat keketatan dari masing-masing prodi, kemudian daya tampung saya kira sudah disampaikan melalui SK daya tampung. Teman-teman bisa lihat di undiksha.ac.id/pmb itu daya tampung sementara ya, daya tampung sementara dari jalur mandiri, karena nanti akan ada perubahan setelah kita melakukan atau selesai melakukan pendaftaran kembali untuk UTBK. Jadi sisa daya tampung yang belum terisi di UTBK itu akan kita pindahkan ke Mandiri. Dan saya berharap bahwa kita memiliki input yang semakin bagus ke depan. Kemudian Undiksha selalu membuka diri untuk memberi kesempatan kepada seluruh calon mahasiswa untuk terus meningkatkan kualifikasi akademiknya. Semoga semua calon mahasiswa itu bisa meraih mimpinya melalui Universitas Pendidikan Ganesha. Oke, nah dalam seleksi penerimaan mahasiswa itu kan prospek dunia kerja akan menjadi salah satu alasan untuk kita memilih program studi. Lalu bagaimana prospek untuk prodi-prodi yang mungkin keketatan persaingannya tadi tidak disebutkan ya dalam keketatan yang tinggi? Saya kira kalau kita melihat Undiksha core value atau nilai inti dari lembaga ini, dulu kita pernah mengenal IKIP Singaraja gitu ya. Jadi kita adalah salah satu lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan. Jadi Undiksha ini core value-nya adalah menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas, yaitu calon-calon guru yang berkualitas ke depan, sehingga Undiksha pun nanti ingin ikut berkontribusi dengan meningkatkan SDM. Nah, semenjak kita diberikan mandat untuk memperluas mandat kita, yaitu wider mandate menjadi universitas, sehingga berdiri beberapa program studi non kependidikan TIAS yang sebenarnya bertujuan untuk memperkuat konten knowledge dari prodi-prodi kependidikan kita. Saya kira kalau melihat dari prodi-prodi yang kita miliki, prodi kependidikan saya kira masih terbuka peluang yang sangat besar untuk calon mahasiswa atau calon lulusan dari prodi-prodi keguruan ini untuk bisa menjadi seorang guru ke depan. Dan profil lulusan dari masing-masing prodi, baik itu prodi kependidikan tidak hanya pendidik saja, tetapi dia juga bisa menjadi profesional. Nah, kemudian prodi-prodi non kependidikan saya juga berpikir bahwa peluangnya sangat terbuka dengan lebar. Nah, oleh karena itu di Undiksha ini selalu kita menanamkan bahwa lulusan-lulusan kita itu tidak hanya memiliki perspektif untuk dia mencari kerja, tetapi juga kami berharap lulusan-lulusan kita itu juga memiliki kemampuan untuk menciptakan pekerjaan, jadi melalui wirausaha dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan kami bisa mendidik para calon-calon mahasiswa atau sumber daya manusia kita untuk bisa terus meningkatkan daya saingnya atau competitiveness-nya ke depan. Oke, lalu bagaimana dengan SPK nih Pak? Ini juga masih banyak menjadi pertanyaan. Oke, jadi melalui jalur mandiri ini seperti regulasi yang sudah disampaikan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi para mahasiswa yang masuk universitas diberikan kesempatan gitu ya untuk bisa mendapatkan pendanaan dari yang kita sebut sebagai sumbangan pengembangan institusi atau sumbangan pengembangan kelembagaan, itu dalam rangka membantu dalam mengembangkan lembaga ini, baik itu peningkatan kualitas SDM. Jadi SPI atau SPK ini tidak hanya semata-mata untuk sarana prasarana, jadi SPI atau SPK, sumbangan pengembangan institusi atau sumbangan pengembangan kelembagaan ini juga bisa digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur ya, sarana prasarana pendukung pembelajaran, dan juga hal-hal lain yang dianggap urgent atau prioritas untuk dilakukan oleh universitas. Nah, jadi dalam jalur mandiri inilah terjadi subsidi silang sebenarnya bagi masyarakat melalui bagi masyarakat yang memiliki perekonomian yang beruntung gitu ya, bisa mensupport bagi masyarakat yang memiliki sosial ekonomi yang kurang beruntung mungkin ya. Jadi sehingga dalam SPK ini, dan calon mahasiswa juga bisa melihat SPK kami, sumbangan pengembangan kelembagaan, melalui SK Rektor yang sudah diupload juga di laman kita undiksha.ac.id/pmb. Jadi bisa melihat per masing-masing prodi. Jadi untuk tahun ini kami melakukan flat SPK-nya. Jadi tidak ada range yang harus dipilih oleh calon mahasiswa, dan itu dihitung berdasarkan unit cost dari masing-masing program studi. Contoh di program studi A mungkin SPK-nya ada 10 juta, kemudian di program studi lain ada 15 juta. Jadi itu adalah perhitungan berdasarkan unit cost, kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh mahasiswa dalam pembelajaran di masing-masing prodi, termasuk di kedokteran, Tias. Jadi di kedokteran kalau di tahun lalu kita menggunakan range dari 125 sampai ke SPK yang kategori 7. Kalau sekarang berdasarkan perhitungan unit cost-nya itu kita memberlakukan 300 juta untuk mahasiswa yang akan mengikuti atau memilih kedokteran melalui jalur mandiri ini. Dan SPK itu dibayarkan pada saat mahasiswa itu dinyatakan lulus dan melakukan pendaftaran kembali. Ya. Kalau dia tidak mendaftar kembali, ya tidak usah membayar. Ya, Oke, baik, itu terkait dengan SPK, dan tadi juga sudah semua hal disampaikan ya, baik itu dari hasil dari UTBK SNBT dengan nilai rata-rata tertinggi dan juga prodi yang memiliki keketatan persaingan tertinggi yang mungkin bisa dijadikan acuan lah untuk mahasiswa di luar sana yang bisa melihat skornya apakah kira-kira masih bisa masuk nih untuk menjadi bagian dari Undiksha. Oke, sebelum kita akhiri Pak, mungkin terakhir sekaligus closing statement yang ingin disampaikan harapannya untuk mahasiswa baru, karena kita masih punya satu kesempatan lagi nih untuk jalur mandiri ya, untuk calon mahasiswa baru di Undiksha. Silakan. Oke, jadi sebelum ke sana, Tias, biar masyarakat juga memahami data yang akan kami publish kepada seluruh calon mahasiswa. Jadi ada beberapa program studi yang daya tampungnya, contoh misalnya di sistem informasi kemarin itu daya tampung dari program studi ini untuk jalur UTBK SNBT itu adalah 63. Tetapi yang diterima adalah 65. Jadi biar masyarakat tidak, oh ini kok bisa lebih dari daya tampung diterimanya. Nah, 65 ini karena ada rata-rata skor yang sama. Jadi seharusnya kita menerima 63, kemudian ada rata-rata skor yang sama sehingga semua diambil sampai 65. Jadi ini yang berdampak terhadap pengurangan dari daya tampung yang akan diambil di mandiri sudah tentunya. Dan itu sesuai dengan regulasi disampaikan bahwa daya tampung di UTBK SNBT ini minimal 50%, jadi boleh di atas itu. Jadi semua calon mahasiswa yang masuk melalui baik itu SNBP, seleksi nasional berbasis prestasi, kemudian seleksi nasional berbasis tes, maupun seleksi yang melalui jalur mandiri, semua murni. Nah, jadi bagi calon mahasiswa yang masuk nanti itu adalah kemampuan mereka, tidak ada yang membantu mereka. Jadi cuma dirinya sendiri yang membantu mereka. Oke, nah bagi calon mahasiswa dan seluruh masyarakat, dan kita berharap bahwa Anda bisa bergabung dengan Universitas Pendidikan Ganesha dari 52 program studi yang kami miliki di Undiksha, baik itu Diploma 3, kemudian D4 maupun S1, dan kami siap untuk memberikan pelayanan prima kepada teman-teman semua, kepada calon mahasiswa. Kami siap terus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dan saya berharap bahwa Undiksha ini sebagai sebuah institusi akademik bisa menjadi sebuah jembatan ya bagi seluruh calon mahasiswa untuk mengantarkan mereka untuk mencapai kesuksesan. Dan banyak sekali program-program yang kami rancang di sini. Jadi berdasarkan prestasi yang sudah dicapai oleh Undiksha, saya secara pribadi sangat bangga ya melihat perkembangan Undiksha yang sangat pesat, baik itu dari sisi akademik maupun non-akademik, kemudian beberapa program studi terakreditasi internasional. Jadi dari 21 program studi yang sudah kita usulkan untuk internasional akreditasi, dan semua sudah divisitasi oleh Badan Internasional Akreditasi, dan ada 8 program studi yang sudah keluar internasional akreditasinya, baik dengan status unconditional, artinya excellent, maupun dengan status kondisional. Kemudian prodi yang terakreditasi excellent atau A atau unggul juga sudah berjumlah 27 dari total 79 program studi yang kita miliki. Kemudian SDM kita juga secara bertahap itu meningkat jumlah guru besarnya, jumlah doktornya. Jadi secara umum kami siap untuk memberikan kualitas yang terbaik bagi seluruh calon mahasiswa, dan mudah-mudahan seluruh calon mahasiswa yang berminat untuk masuk Undiksha akan kami bisa berikan yang terbaik yang bisa kami lakukan. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Rasben atas waktunya dan juga informasinya, dan juga terima kasih untuk sahabat Undiksha di luar sana yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jadi tunggu apa lagi, mari bergabung bersama kami untuk menjadi bagian dari keluarga besar di Universitas Pendidikan Ganesha. Jangan lupa untuk videonya di-share ke semua sosial media yang kalian punya agar makin banyak masyarakat yang tahu terkait dengan bagaimana sih keketatan persaingan untuk masing-masing prodi yang ada di Undiksha untuk jalur UTBK SNBT, dan juga bagaimana mekanisme untuk penerimaan mahasiswa baru untuk jalur mandiri. Untuk kalian yang belum subscribe channel YouTube Universitas Pendidikan Ganesha, jangan lupa di-subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Saya Juniar Titi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh